Baik, kita mulai kegiatan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Mungkin di timur sudah selamat sore nih ya. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama, mari kita selalu panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmatnya, kemudahannya kita bisa berkumpul hari ini. Dan semoga semuanya sehat. Ini di sini sudah hadir ada narasumber kita nih yang paling ganteng nih di sini, ada Dokter Murah. Sehat Dokter Murah. Nih luar biasa bajunya, kalau nggak salah lagi ada perayaan ya Dokter Murah ya hari ini. Betul Bro. Ya. Murah dari FKH Udayana dari Bali. Kemudian ada Bu Dekan FKUB Dokter Dia Ayu. Terima kasih Bu Dekan yang sudah hadir, yang nanti akan mewakili AFI untuk membuka acara hari ini. Kemudian moderator ada Dr. Dian Widyastuti dari FKUB juga yang akan memandu kegiatan hari ini sampai lebih kurang pukul 14.30. Baik, untuk meningkat agar kita tidak terlalu lama, kegiatan ini bisa segera dilaksanakan. Kepada Ibu Dekan FKUB, Dr. Dia, kami persilakan untuk memberikan sambutan boleh, ujangan boleh buat adik-adik kita ini. Biar tetap semangat belajar di hari Sabtu jam 13 ini, biar tetap semangat. Kami persilakan Dokter ya.
Baik, terima kasih Prof. Yeni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ketua FKHI Prof. Yeni, juga Prof. Yeni Noviana selaku Koordinator KBM Dari PPDH FKHI, dan yang kami hormati narasumber Dr. Dr. Hewan I. Gusti Ngurah Sudisma MSI. Terima kasih atas perkenannya untuk hadir dan menjadi narasumber pada webinar sesi siang hari ini. Juga yang kami hormati dokter kolega kami, Dr. Hewan Dian Vidyasuti MSI dari FKUB. Terima kasih atas perkenannya sebagai moderator yang akan memandu jalannya acara webinar FKHI pada siang hari ini. Dan juga yang saya sayangi dan saya banggakan, adik-adik mahasiswa PPDH dari Fakultas Kedokteran Hewan seluruh Indonesia, selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar FKHI pada siang hari ini. Dan semoga adik-adik bisa mendapatkan tentunya ilmu yang bermanfaat dalam rangkaian kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. Dan tentunya yang juga kami banggakan dan kami hormati tim di balik layar yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang telah bekerja keras luar biasa untuk menyiapkan kegiatan webinar secara daring ini. Tentunya yang patut untuk kita syukuri dan selalu harus kita syukuri, yang pertama adalah nikmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Sampai dengan hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kita masih diberikan izin untuk dapat melaksanakan serta mengikuti kegiatan webinar yang dilaksanakan oleh AFKHI. Tentunya di masa pandemi ini kegiatan webinar ini sangat membantu untuk juga meningkatkan kompetensi bagi adik-adik mahasiswa PPDH semuanya, yang mana mungkin masih adanya keterbatasan untuk kegiatan pembelajaran secara offline, sehingga dari AFKHI menggagas rangkaian webinar secara online untuk memberikan tambahan-tambahan pengetahuan bagi adik-adik semuanya. Dan kegiatan ini juga tentunya sangat mendukung apa yang sudah disampaikan oleh Mas Menteri Mendikbud kita tentang program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Artinya dengan kegiatan webinar ini, adik-adik tidak hanya bisa belajar dari dosen yang mengampu di universitasnya sendiri, tapi juga dapat belajar dari para pakar yang tentunya sudah memiliki kompetensi dan pengalaman yang luar biasa dari Fakultas Kedokteran Hewan yang lain. Dan pada kesempatan siang hari ini, di tengah-tengah kita sudah hadir Dr. Ngurah dari FKH Udayana yang nantinya akan memberikan materi mengenai penanganan hernia pada hewan kecil, dipandu oleh moderator Dr. Dian Vidyasuti dari FKHUB. Tentu kami berharap semoga kegiatan pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa kendala suatu apapun, dan kita semua dapat belajar banyak dari Dr. Ngurah. Adik-adik juga bisa memanfaatkan kesempatan ini. Mohon bisa lebih aktif untuk berdiskusi pada sesi diskusi nanti, walaupun acaranya diselenggarakan di siang hari gitu ya. Tentunya mungkin ada godaan-godaan ngantuk dan lain sebagainya, tapi tetap semangat untuk mengikuti kegiatan webinar sampai selesai nanti, karena tentu ini merupakan suatu kesempatan yang baik sekali untuk adik-adik semuanya bisa belajar dari pakar tentang hewan kecil, kesehatan di hewan kecil. Kiranya demikian yang dapat kami sampaikan untuk sedikit memberikan sambutan pada pembukaan acara webinar AFKHI yang diselenggarakan pada tanggal 26 September tahun 2020 ini. Terima kasih atas kesempatan dan kehormatan yang diberikan kepada kami untuk dapat mewakili AFKHI untuk membuka acara webinar pada siang hari ini. Sekaligus mungkin kami mohon izin tidak bisa mengikuti kegiatan sampai dengan selesai, dan kita sama-sama berdoa semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dimanapun kita berada, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita masing-masing sebagai seorang dokter hewan, dan adik-adik mahasiswa juga tetap bisa belajar sebagai seorang calon dokter hewan dengan lancar.
Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau suatu hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat mengikuti webinar FKHI. Terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada Prof. Denny Noviana. Hatur nuhun, Prof. Terima kasih. Sama-sama Dr. Diah yang sudah membuka acara sekaligus pesannya nih ya buat adik-adik semua, tetap semangat belajar. Apapun medianya yang kita pergunakan saat ini, itulah yang bisa kita pergunakan ya, kita optimalkan sebaik-baiknya, atau bahkan mungkin kita maksimalkan lah, bukan kita optimalkan lagi. Dan mungkin ada juga di antara peserta yang hadir, Bapak Ibu dosen atau mungkin para praktisi, selamat datang juga di webinar AFKH ini, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kami mohon perkenan Dr. Dian Fidi untuk memandu acara ini. Nanti saya dengan Dr. Diah juga pamit langsung di belakang layar. Kami persilakan Dr. Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Denny Noviana dan juga Dr. Dia Ayu yang telah membuka acara ini. Selamat siang Dr. Ngura. Selamat siang. Baik, siap ya dok ya. Mudah-mudahan siap. Mudah-mudahan di Bali sudah pandeminya mulai berkurang ya, ya dok ya. Ya, ya, lagi naik sekarang. Ya, terima kasih Dr. Ngura. Baik, selamat datang ya, adik-adik peserta kuliah PPDH yang diselenggarakan oleh Asosiasi Fakultas Kedokteran Hewan Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Dian Vidyastuti dari Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Brawijaya yang akan memandu jalannya acara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik kasus penanganan hernia pada hewan kecil. Ini saya rasa kasus ini cukup banyak ya dok ya, kasus ini cukup banyak dan harapannya teman-teman PPDH bisa memanfaatkan nanti forum diskusi dengan sebaik-baiknya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan membacakan sedikit CV dari pemateri pada siang hari ini. Nama pemateri Dr. Hewan I. Gusti Ngurah Sudisma MSI. Saat ini beliau sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana dan menjabat sebagai Ketua Departemen Klinik FKH Universitas Udayana. Pendidikan S1 dan Dokter Hewan diselesaikan di Universitas Udayana, kemudian S2 dan S3 di Institut Pertanian Bogor. Kepada Dr. Ngurah Sudisma, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Terima kasih, Dr. Widi. Saya izin share materi dulu ya. Bagaimana materinya, sudah bisa terlihat? Belum ya? Oke, terima kasih Dr. Widi waktu dan kesempatannya. Terima kasih yang saya hormati adik-adik calon dokter hewan muda di seluruh Indonesia. Saya sangat senang dapat diberi kesempatan untuk mengisi menjadi bagian dari kegiatan KMB daring dalam suasana pandemi ini. Saya mau tes suara dulu, Dr. Widi, bisa didengar suara saya? Ya, sudah bisa, dok. Oke, saya lanjut. Slideshow-nya, PPT-nya belum slideshow ya, dok? Ya, belum slideshow. Jadi, terima kasih. Jadi, mudah-mudahan materi yang saya sampaikan bisa sedikit membantu proses pembelajaran di suasana pandemi ini. Bentar. Oke.
Oke, saya dapat bagian materi bedah veteriner. Dalam hari ini akan saya sampaikan bedah hernia pada hewan kecil, khususnya anjing dan kucing. Mudah-mudahan ini adalah kasus yang sangat umum pada hewan kecil, terutama anjing dan kucing. Semoga ini bisa membantu proses pembelajaran dalam suasana COVID. Dan saya berpesan kepada adik-adik calon dokter hewan muda, tetap kesehatan adalah prioritas, jaga diri, kemudian kita masih tetap produktif bisa belajar. Materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah satu, definisi, klasifikasi, dan patofisiologi hernia, kemudian bagaimana diagnosa hernia, anamnesa, dan sinyalemennya, kemudian bagaimana mendiagnosa penunjang dengan radiografi dan kontras radiografi dan ultrasonografi, kemudian penanganan dan terapinya, kemudian akan saya sampaikan tentang hernia abdominal, beberapa contohnya, kemudian hernia diafragma, dan beberapa contoh kasus, dan diakhiri dengan penutup. Pengertian hernia. Hernia merupakan protrusi atau benjolan isi suatu rongga melalui defek atau bagian lemah dari dinding rongga yang bersangkutan. Ini menurut John. Kemudian menurut Nanda, hernia adalah tonjolan keluarnya organ atau jaringan melalui dinding rongga di mana rongga tersebut harusnya berada dalam keadaan normal tertutup. Jadi Jong menekankan pada defek atau bagian lemahnya, sedangkan Nanda menekankan pada keberadaan organ itu tidak pada tempatnya. Kemudian hernia adalah suatu persembulan organ visceral abdominal, di sini ditekankan organ visceral abdominal melalui suatu lubang atau gerbang masuk ke dalam suatu kantong yang terdiri dari peritoneum, tunika pelapa, dan kulit. Tapi definisi yang banyak dianut dan umum adalah hernia adalah penonjolan dari suatu struktur atau bentuk, diskus atau organ dari tempat yang seharusnya. Nah, untuk mempermudah kita memahami apakah itu hernia, kita akan memahami pengertian hernia pada hernia abdominal. Isi perut menonjol melalui bagian lemah dari lapisan muskulo aponeurotik dinding perut. Jadi hernia terdiri dari lubang atau gerbang dan di sana ada cincin, kemudian ada kantong, kemudian ada isi hernianya. Jadi hernia itu merupakan penonjolan bagian lemah dari lapisan muskulo aponeurotik dari dinding perut. Jadi hernia itu terdiri dari gerbang, di sini gerbang, ada cincin, ada leher disebut di sini juga, kemudian ada kantong yang dalam hari ini adalah dalam, inilah sesungguhnya peritoneum, kemudian ada isinya yang dalam hari ini adalah usus. Jadi hernia itu ada body atau kantongnya, kemudian ada leher atau gerbang atau cincin disebut di sini, kemudian ada lubangnya, kemudian di lubang itu ada isinya. Jadi itulah yang disebut atau definisi hernia untuk mempermudah kita mendefinisikan atau memahami tentang hernia. Komponen hernia, ada tiga komponen yang selalu ada pada hernia, yaitu kantong hernia yang ini, kantong hernia yang tidak ada lain itu kalau di abdominal ini adalah peritoneum, kemudian isi hernia yang biasanya isinya usus, omentum dan organ-organ abdominal yang masuk ke dalam kantong hernia dalam ini isinya usus. Kemudian ada pintu atau sering disebut leher hernia atau cincin hernia. Di sini ada pintunya, lehernya, ada cincin di sini, ini ada leher hernia. Ini adalah tiga komponen hernia yang selalu hadir pada hernia, terutama pada hernia yang sejati. Kemudian bagaimana kita mengklasifikasikan hernia? Hernia bisa di klasifikasikan bermacam-macam berdasarkan lokasi anatominya, berdasarkan penyebabnya, berdasarkan sifatnya, berdasarkan jaringan atau isi yang ada dalam kantong hernia. Di mana berdasarkan etiologinya hernia itu ada dua, hernia kongenital, hernia yang didapat, jadi yang diturunkan atau yang didapat biasanya karena trauma. Kemudian dari segi penampakannya ada hernia yang internal dan hernia eksternal. Internal itu adalah hernia semu yang biasanya tidak bisa lengkap kita lihat seperti tiga komponen hernia tadi, kemudian ada hernia eksternal atau disebut dengan hernia sejati karena dia lengkap
tiga komponen hernia itu hadir. Kemudian dari segi anatominya, hernia itu ada sesuai dengan lokasi anatominya, seperti hernia diafragma, dia berada pada diafragma, inguinal, umbilikal, dan femoral, dan seterusnya, sesuai dengan anatomi kejadian hernia. Kalau dilihat dari sifatnya, ada dua, reponible atau irreponible, atau sering disebut dengan reducible atau irreducible. Jadi reducible atau reponible ini, isi daripada hernia bisa dikembalikan. Kalau yang irreducible, isinya tidak bisa kembali lagi lewat memasuki, sudah terperangkap oleh kantong atau cincin hernianya. Kemudian dari tampakan klinisnya, hernia bisa incarcerata atau strangulata. Incarcerata itu apabila isi daripada hernia itu mengalami obstruksi, terjebak dan tidak bisa kembali ke tempatnya semula. Kalau strangulata, terjebak sudah kekurangan asupan darah atau bahkan sudah mengalami nekrosa, atau bisa juga karena secara klinis dia disebut dengan hernia edesi kalau dia sudah melekat. Kemudian dari segi penyebabnya hernia, atau ini merupakan etiopatogenesis hernia, ada dua, secara kongenital dapatan atau diturunkan, kemudian hernia karena perolehan akibat trauma. Jadi hernia yang didapat sejak lahir, jadi diturunkan. Contohnya lah hernia umbilicalis, hernia diafragmatika. Hernia umbilicalis tidak menutup setelah lahir sehingga menjadi lubang hernia. Jadi umbilikusnya tidak menutup sempurna dan setelah lahir membesar-membesar dan isi usus, isi abdominal masuk ke sana, menjadilah hernia yang biasanya semakin membesar. Kemudian hernia PPDH, ini khas pada hernia diafragma, yaitu peritoneo pericardia diafragmatica, di mana peritoneum dan perikardial ini ada hubungan dari awal, dari sebelum lahir, sehingga organ-organ abdominal itu masuk ke torak. Jadi sehingga terjadilah hernia di peritoneo perikardial diafragmatika atau hernia diafragmatika yang diturunkan. Secara perolehan biasanya karena ada atrofi otot, karena ada atrofi fasia, karena ada trauma, kemudian ada peradangan biasanya pada muskulus di bagian perut, biasanya terjadi abses umbilicus, terjadilah dia hernia umbilicalis traumatika atau perolehan. Umbilicalis ini bisa yang kongenital juga, bisa juga yang perolehan. Diafragma juga begitu, ada diafragma yang traumatika karena trauma, terjatuh atau tertabrak. Kemudian secara umum ada dua kelompok hernia dari segi penampakannya, yaitu hernia sejati dan hernia semu. Hernia sejati bila penonjolan hernia nampak dari luar dan memenuhi kriteria. Jadi dari luar kita jelas dapat lihat lubang hernianya, cincin hernianya, kantong hernia, dan isi hernianya. Jadi biasanya contoh hernia sejati itulah hernia umbilicalis, hernia ventralis, hernia inguinalis, dan sebagainya. Atau sering juga disebut dengan hernia eksternal. Kemudian yang kedua adalah hernia semu, bila penonjolan hernia tidak nampak dari luar dan lubang hernia terletak di dalam rongga perut. Artinya, ada tiga komponen hernia ini tidak nampak semua dari luar. Contohnya yang paling khas adalah hernia diafragmatika, hernia nucleus pulposus, hernia mentalis, hernia enterocela punicula spermatica, karena tidak bisa kita lihat dari luar, yaitu tiga komponen hernianya itu. Hernia semu juga disebut dengan hernia internal. Menurut kemungkinan reposisinya ada dua tadi, hernia reducible, hernia irreducible. Jadi hernia dapat direposisi disebut reducible. Kemudian isi hernia yang tidak dapat direposisi disebut dengan irreducible atau irreponible. Hernia irreducible ini karena isi hernia demikian besar sedangkan gerbangnya sempit, kemudian terperangkap mengalami obstruksi disebut hernia incarcerata. Kemudian terjepit sampai kurang darah, kemudian bahkan gangren disebut dengan hernia strangulata. Kemudian isi hernia mengalami adhesi dengan kantong hernia, ini disebut hernia adhesi. Menurut isinya, hernia beberapa juga ada. Dan banyak hernia menurut isinya, tergantung isinya. Kalau intercelo berisi usus, epiphyseal berisi omentum,
histerocello berisi uterus, gastrocello, cystocello, mesenterocello berisi mesenterium, dan seterusnya sesuai dengan isi daripada hernia. Kemudian menurut lokasinya atau anatominya, ini terutama pada anjing dan kucing, hernia inguinal terjadi di inguinal, kemudian hernia umbilicalis yang terjadi di sini, kemudian hernia ventralis, kemudian hernia inguinal, femoralis, crotalis, dan lain sebagainya, tergantung pada tempat, lokasi, anatomi di mana terjadi. Kemudian hernia diafragmatika terjadi pada bocornya diafragma, dan seterusnya. Kejadian hernia. Kejadian hernia atau kita bisa lihat di etiopatogenesisnya, yaitu ada dua, kongenital atau perolehan. Jadi anjing Peking merupakan hewan dengan risiko kejadian hernia akibat genetik yang lebih tinggi. Jadi anjing Peking ini sering terjadi hernia akibat daripada genetik atau diturunkan. Kemudian anjing Basenji untuk hernia umbilikal dan inguinal yang sering terjadi. Kemudian anjing Airedale Terrier untuk hernia umbilikal. Kemudian anjing Wet Terrier untuk hernia inguinal. Kemudian biasanya untuk anjing dengan breed campuran biasanya sering terjadi hernia inguinalis. Bagaimana kita mendiagnosa hernia? Pertama, signalement. Jadi hernia sejati memiliki cincin hernia, kantong, dan isi hernia. Jadi signalementnya biasanya menjadi patokan adalah tiga komponen hernia ini. Kemudian hernia dinding perut sering terjadi pada semua spesies domestik, dan termasuk hernia umbilikalis dan hernia inguinalis atau scrotalis sering disebut juga. Hernia bisa terjadi langsung melalui celah di dinding tubuh atau tidak langsung melalui cincin yang sudah ada seperti cincin inguinal, cincin umbilikal. Jadi hernia bisa langsung, bisa tidak langsung. Hernia kongenital cenderung terjadi tidak langsung. Ini cenderung terjadi tidak langsung meskipun ada yang tidak ada yang langsung. Hernia traumatis dapat timbul selama distokia, biasanya sering terjadi hernia traumatika, kemudian manipulasi pembedahan daerah perut juga terjadi, kemudian yang lebih sering bisa terjadi karena memang trauma, terjatuh atau tertabrak. Tidak ada predisposisi untuk ras tertentu khusus sekali, tetapi kebanyakan terjadi pada anjing, kucing, muda umur 1 tahun dan 2 tahun. Kemudian anamnesa. Anamnesa bisa dilakukan dengan dua, menelusuri bagaimana hernia ini kongenital apa traumatik. Jadi cenderung tidak langsung yang kongenital meskipun ada yang langsung seperti tadi. Kemudian hernia traumatis dapat timbul selama distokia biasanya atau manipulasi obstetrik abdominal. Kemudian secara trauma langsung ketabrak maupun jatuh. Jadi mengalami trauma benturan keras yang mengakibatkan shock setelah kejadian. Kemudian gejala klinis hernia. Jadi tetap patokannya adalah tiga komponen hernia ini. Jadi tergantung daripada tiga komponen hernia ini, kemudian tergantung dari ukuran hernianya, tergantung isi hernia, sifat reducible atau irreducible, strangulata atau incarcerata. Beberapa gejala klinis yang sering muncul pada hernia perineal adalah tidak defikasi pada waktu yang lama, hanya keluar sejenis cairan dari anus. Jadi biasanya gejala klinis dari pada hernia itu tidak terlalu berat, tidak khas, hanya kita melihat tiga komponen hernia itu. Pada hernia diafragma umumnya disertai dengan kesulitan bernapas, namun biasanya nafsu makan, nafsu minum, masih baik, tetapi pada hernia diafragma yang berlanjut bisa disertai dengan shock, kemudian sianosis, dipsnu, dan gangguan respirasi dan gangguan sirkulasi lainnya karena berhubungan dengan jantung dan paru-paru. Kemudian yang khas pada hernia diafragmatika adalah abdominal biasanya kosong ketika dipalpasi karena beberapa organ abdominal sudah masuk ke rongga torak. Kemudian kalau terjadi terjepitnya lambung secara akut akibat hernia dapat menyebabkan gangguan pencernaan yang akut
seperti muntah, diare, blut, dan kolap. Itu kadang terjadi gejala klinis seperti itu. Kemudian diagnosa hernia, jadi diagnosa hernia bisa dilakukan dengan melakukan apa namanya sampai klinis untuk melihat tiga komponen hernia itu. Tetapi diagnosa definitif biasanya ditentukan dengan pemeriksaan radiografi atau dilanjutkan dengan ultrasonografi. Pemeriksaan ultrasonografi bermanfaat ketika hasil pemeriksaan radiografi meragukan seperti pada kasus hernia hepatik dan pleura effusion. Jadi diagnosa definitifnya harus dilakukan dengan radiografi. Kemudian diagnosa hernia pada semua hewan atau konsep diagnosa hernia pada semua hewan, terutama anjing dan kucing, adalah dengan melakukan observasi kantong hernia, cincin hernia atau gerbang hernia, dan isi hernia. Jadi melakukan observasi ketiga komponen hernia itu dengan melakukan pemeriksaan klinis sampai palpasi. Biasanya sampai di sini secara patognomoni sudah bisa ditegakkan diagnosanya itu hernia seperti apa. Tetapi kalau sampai di sini belum bisa, definitif diagnosanya harus dilakukan radiografi. Kalau dengan radiografi adalah belum juga bisa, kita lanjutkan dengan ultrasonografi untuk menelusuri tiga komponen hernia itu, yaitu gerbangnya, cincinnya, kemudian kantongnya. Sekarang kita bahas tentang hernia abdominal. Hernia abdominal adalah benjolan atau pembengkakan di perut atau inguinal selangkangan. Jadi karena hernia abdominal ini sangat sering terjadi pada hewan kecil, terutama anjing dan kucing. Hernia abdominal terjadi ketika beberapa jaringan, organ, atau bagian dari usus mendorong melalui kelemahan di dinding perut. Jika dinding perut rentan dan lemah, apapun yang ada di dalamnya dapat mendorong menyebabkanlah terjadinya hernia. Jadi hernia abdominal mungkin tidak ada gejala apapun, hanya kegelisahan atau benjolan di perut atau inguinal, dan ini sering diabaikan oleh pemilik hewan. Setelah berat dan besar baru dibawa ke klinik atau dokter hewan. Benjolan akan semakin terlihat membesar saat batuk maupun terjadi ketegangan abdominal. Jika benjolan tidak dapat didorong kembali, jadi benjolan-benjolan terjadi di daerah abdominal tidak dapat didorong dari dan memenuhi ketiga kriteria, itu tandanya bahwa sebagian isi hernia telah terperangkap di kantong hernia, sehingga ini memerlukan pembedahan sedini mungkin karena tidak ada cara lain untuk menangani hernia kecuali pembedahan. Jenis ini hernia abdominal yang sering terjadi yaitu hernia umbilikal, inguinal, hiatal, ventral, dan seterusnya yang terjadi tadi di semua daerah abdominal. Pertama yaitu hernia umbilikalis yang umum terjadi pada anjing dan kucing, yaitu adalah benjolan atau menggembung dari lapisan perut, lemak perut, atau bagian dari organ perut melalui daerah umbilikus atau pusar. Di daerah pusarnya ada yang kecil seperti ini, ada yang besar dan lain sebagainya. Umbilikus anjing dan kucing terletak di bagian tengah, tepat di bawah tulang rusuk atau di sepanjang garis linea alba dari bagian abdomen. Saya pikir ini sudah semua tahu. Kemudian sering terjadi pada anak anjing kucing muda, walaupun pada anjing dewasa juga terjadi, tapi lebih sering pada anjing kucing muda. Pada anjing atau kucing, hernia umbilikal sering bisa sembuh sendiri. Atau kalau tidak bisa disembuh, harus kita lakukan operasi. Nah, secara radiografi akan terlihat seperti ini biasanya. Ada bisa usus, vesika urinaria, atau lemak saja, atau bagian-bagian dari isi usus yang bisa masuk ke kantong. Tergantung besar kecilnya kantong hernia. Jadi hernia umbilikal bukan merupakan suatu yang serius. Jadi karena bersifat umum ini sering diabaikan oleh pemilik anjing. Jadi ada benjolan kecil tidak diabaikan, setelah besar baru dibawa ke dokter hewan. Biasanya hanya berisi jaringan lemak yang mengalami protrusi, baik jantan maupun betina dapat terserang hernia umbilikal. Jadi biasanya tonjolan kecil begini sering diabaikan, tonjolan kecil begini di umbilikus. Tapi kalau sudah besar begini baru biasanya dibawa ke dokter hewan. Jadi hernia umbilikalis serius
karena umumnya berisi jaring lemak yang mengalami protrusi dan adhesi dan membesar. Dia akan menjadi serius kalau sudah mengalami adhesi dan membesar. Kadang seperti ini, awalnya kecil, dia besar seperti ini karena sering diabaikan, tambah besar. Ini sering terjadi hernia umbilikus pada anjing maupun kucing. Ini seekor anjing persilangan, contoh kasus hernia umbilikalis, shih tzu, umur 1 tahun, berjenis kelamin jantan, warna rambut coklat dengan berat badan 5,8. Jadi hernia sembur begini setelah dilakukan diagnosa parpalsi, jadi jelas dia kantongnya, kemudian ada cincinnya, kemudian ada isinya. Setelah dilakukan USG ini, hernia isinya hanya lemak. Kemudian dilakukan operasi, operasinya sangat ringan sekali. Kalau sudah kecil seperti ini, jadi dia cepat sembuh. Tapi biasanya pemiliknya sering membiarkan hewan anjing dan kucingnya ini setelah sampai hernianya menjadi besar. Kemudian kasus 2, yaitu anjing pom berjenis kelamin jantan bernama Komel, berempat tahun dengan berat badan 6,7 kg dengan warna rambut coklat, ada bagian hitam pada ujungnya. Jadi ini Komel, anjingnya mengalami hernia seperti ini, tapi bedanya di sini adalah dia mengalami adhesi isi hernia. Jadi dia sudah melengkat sehingga lebih sulit melakukan operasi dari kasus yang pertama. Jadi prinsipnya lebih cepat dilakukan pembedahan ini juga lebih baik. Biasanya pembedahan hernia umbilikus yang kecil begini biasanya pembedahannya sangat ringan. Kemudian yang ketiga, anjing domestik jenis kelamin betina bernama Omeng, umur 6 tahun dengan berat badan 2,7 kg. Ini kucing ya, kucing domestik. Ini besar sekali, ini sudah hernianya. Jadi sudah berisi adhesi lemak dan usus, tetapi tidak sudah bisa dikerjakan karena ini pada awalnya masih kecil, tidak diperhatikan membesar seperti ini. Ini ya hari kelima, hari ketujuh sudah mengalami kesembuhan. Jadi prinsipnya seperti itu. Kemudian sekarang kita masuk ke hernia inguinalis yang umum juga terjadi pada anjing dan kucing. Hernia inguinalis adalah suatu kondisi di mana isi perut, isi abdominal menonjol melalui kanal inguinalis atau cincin inguinalis, suatu bukaan yang terjadi pada dinding otot di daerah inguinal atau daerah selangkangan. Hernia inguinalis sangat umum terjadi pada anjing dan kucing. Sama halnya dengan hernia umbilikalis tadi. Jadi beberapa faktor yang dapat menyebabkan hernia umbilikalis dapat bersifat anatomis, metabolis, atau hormonal, walaupun ini belum begitu jelas. Gejala klinisnya, pembengkakan lunak di daerah inguinal yang mungkin terjadi pada satu atau kedua sisi. Jadi bisa dua sisi inguinal kanan maupun kiri. Pembengkakan daerah inguinal mungkin terasa sakit dan hangat saat disentuh. Jadi hanya ini gejala klinisnya biasanya. Pada kasus yang parah, baru bisa terjadi muntah, bisa anoreksia, ada peningkatan frekuensi buang air kecil, demam, lesu, bahkan nyeri. Hernia umbilikal dan hernia inguinalis pada anjing adalah dua jenis hernia yang paling umum. Makanya ini yang saya pakai sebagai contoh untuk pembahasan hernia. Hernia inguinalis pada anjing dapat dibagi menjadi dua kategori. Seperti tadi, ada yang kongenital, ada yang bawaan. Jadi yang kongenital relatif jarang dan sangat sering muncul bersamaan dengan hernia umbilikalis biasanya. Kemudian hernia inguinal perorehan ini biasanya umum terjadi pada anjing peliharaan. Karena kegemukan, kemudian banyak bermain, dan lain sebagainya. Kemudian diagnosa dan perawatan hernia inguinal gimana caranya? Pertama, diagnosa hernia inguinal mengamati pembengkakan daerah inguinal dan memeriksa fisik pembengkakan itu. Melakukan palpasi, memastikan tiga komponen hernia itu masih ada atau tidak. Dapat ditekan ke dalam atau tidak, nanti reducible atau irreducible, kemudian dengan radiografi atau radiografi kontras dan ultrasonografi untuk menentukan isi daripada hernia. Kemudian semua hernia inguinalis dirawat dengan pembedahan. Tidak ada cara lain untuk melakukan penanganan hernia inguinalis kecuali dengan cara pembedahan, yaitu dengan menempatkan organ atau jaringan kembali ke posisi semula dan memperbaiki robekan pada dinding otot. Jadi
prinsipnya dalam hukum pembedahan menutup lubang, mengembalikan organ yang pindah. Ini adalah beberapa contoh hernia inguinal yang sudah besar seperti ini dan kadang-kadang ini juga diabaikan, apalagi masih kecil seperti ini sering diabaikan oleh pemiliknya. Jadi pembengkakan daerah inguinal seperti ini kalau sudah besar, kalau kecil begini sering tidak teramati. Kemudian biasanya diagnosanya bisa dilakukan penekanan seperti ini, ditekan. Nah, kemudian dia masuk ini kalau dia hernianya reducible. Jadi bisa dikembalikan, bisa masuk lagi. Seperti itu. Nah, kemudian dengan diagnosa radiografi, jadi tujuannya adalah terutama untuk melihat isi daripada hernia. Jadi kalau hernia sejati, kalau kita ada kantongnya, kemudian kita palpasi sudah ada cincinnya, kemudian ada isinya. Tapi isinya apa? Kita definitif diagnosa dengan melakukan radiografi seperti ini. Radiografi dorsoventral hernia inguinal. Dorsoventral. Jadi perut kanan membesar dengan lub usus dan fisika urinaria. Di sini ada lub usus dan fisika urinaria yang terjepit pada kanal hernia. Kemudian ini juga setelah dilakukan X-ray seperti ini, hernia inguinal yang isinya usus. Nah, kemudian ini adalah hernia inguinal, ini salah satu contoh anjing yang tadi itu hernia inguinal, jadi satu sisi saja setelah dilakukan USG ternyata isinya adalah usus. Kemudian bagaimana melakukan operasi hernia inguinal? Jadi agak berbeda sedikit dengan hernia umbilikalis. Jadi anjingnya direbahkan dorsal rekumbensi seperti ini, diikat dengan baik biar tidak terjadi pergeseran, kemudian dipasang kain drip dengan baik, kemudian titik orientasi pembedahannya di mana, kemudian baru kita lakukan insisi. Jadi insisi kulit, subkutan dan peritoneum untuk menemukan kantong hernia sehingga terlihat isi hernianya. Jadi insisinya diusahakan di medial ini, di medial, midline, di medial seperti ini. A, jadi lakukan insisi karena ini hernianya yang sebelah saja. Kemudian bila hernianya reducible setelah ini, setelah diinsisi dilihat isinya, bila hernianya reducible, isi hernia langsung direposisi ke dalam rongga perut, didorong langsung. Nah, bila hernianya irreducible, yang C ini, irreducible, kemudian pada hernia incarcerata maupun hernia strangulata, jadi cincin dan gerbang hernia diperbesar dengan melakukan insisi sampai isi hernia dapat direposisi. Jadi ini insisinya diperbesar dia, biar isi hernia ini bisa direposisikan kembali. Jadi prinsipnya adalah mengembalikan isi kemudian menutup lubangnya. Pada hernia yang disertai dengan adesi, jadi maka isi hernia harus dilepaskan adesinya dengan melakukan preparasi seperti ini. Kemudian setelah isi hernia direposisi, selanjutnya dibuat luka baru. Jadi ini dibuat luka baru di pinggir lubang cincin hernia. Dibuat luka baru di pinggir lubang cincin hernia, karena cincin hernia itu biasanya adalah bentukan jaringan ikat, jaringan sisa trik. Kalau tidak dibuatkan luka baru, setelah ditutup dia tidak akan mau menutup atau menyatu kembali. Kemudian jahit peritoneum dengan cat guard secara terputus, jahit muskulus, subkutan dan kulit seperti biasa. Ini adalah teknik operasi hernia inguinal. Saya sampaikan beberapa kasus hernia inguinal. Ini adalah anjing betina umur 11 tahun dengan berat badan 10 kg mengalami pembengkakan unilateral di daerah inguinal, jadi menonjol di sisi bagian kiri, sebelah kiri saja yang menonjol seperti ini. Kemudian dirujuk ke poliklinik veteriner. Sejarah kasusnya adalah anjing mengalami pembengkakan sekitar 2 tahun. Jadi 2 tahun bengkaknya didiamkan sampai sebesar ini. Umumnya hernia ini seperti ini. Jadi setelah besar baru dibawa. Setelah dilakukan X-ray, kemudian isinya, kemudian ini kantong hernia, kemudian isinya dibuka, kemudian dimasukkan. Sesuai dengan langkah-langkah teknik operasi hernia yang saya sudah sampaikan tadi.
Jadi yang selanjutnya seperti ini. Jadi setelah dimasukkan, kemudian dijarit, disatukan, kemudian kulit dijarit. Biasanya hernia ini karena besar, kulitnya dijarit dengan matras. Jadi untuk menghindari adanya ruang kosong di antara kulit dengan subkutan itu. Kemudian kasus kedua adalah anjing mixed pug bernama Molly mengalami penjolan pada bagian abdominal. Seperti ini yang tadi itu, kemudian setelah di USG isinya adalah usus, kemudian ini adalah yang reducible, bisa dimasukkan, kemudian dijarit seperti ini. Jadi langkahnya adalah seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian yang ketiga ini kelompok anjing, sebanyak 4 ekor anjing jantan berumur 2 sampai 12 tahun dibawa ke rumah sakit hewan. Ini anjing yang pertama adalah anjing jantan, POM, 8 tahun, temuan radiografi ada lub usus, kemudian dengan penonjolan yang padat keluar dari dinding tubuh. Ini sebenarnya sudah dilakukan ultrasonografi, tapi tidak dilihatkan di sini. Ini adalah menunjukkan hernia di kedua sisinya, kanan-kiri. Kemudian secara radiografi terlihat adalah lub usus pada kantong hernia. Yang selanjutnya adalah anjing jantan berumur 12 tahun. Ini sudah lumayan tua. Temuan radiologi mengungkapkan adanya massa radiopak. Kemudian dilanjutkan dengan ultrasonografi. Terlihat adanya massa ekogenesitas abdominen dan terputusnya kontinuitas dinding tubuh. Ini menunjukkan adanya cincin hernia. Jadi kontinuitasnya sudah tidak utuh lagi. Ini adalah menunjukkan hernia di kedua sisinya. Jadi kedua sisi ini setelah dilakukan ECG seperti itu. Dan ini kasus yang selanjutnya, anjing berumur 8 tahun, temuan radiografinya tidak tunjukkan di sini, mengungkapkan adanya massa radiopak, kemudian setelah dilakukan ultrasonografi terlihat adanya massa ekogenesitas homogen dengan cairan yang mengelilinginya seperti ini. Di sini. Jadi USG dan radiografi untuk memastikan lebih banyak kepada isi daripada hernia. Nah, ini adalah anjing jantan Pomerian berumur 2 tahun. Jadi dia mengalami hernia di kedua sisi penis. Di kedua sisinya ini mengalami hernia. Pada intraoperasi menunjukkan limpa hernia inguinal di sisi kiri. Di sisi kirinya ini ternyata ada limpa. Kemudian di sisi kanannya ternyata ada usus. Jadi hernianya bilateral, jadi kanan-kiri. Dan bersifat jenis hernia irreducible ini, tidak bisa dikembalikan. Jadi pasca operasi hernia, biasanya ini adalah hewan disirahatkan dengan baik, tidak boleh terlalu banyak bergerak, kemudian bekas hernia dibalut dengan gurita seperti ini, diberikan antibiotik seperti biasa, anti radang, serta penenang. Jadi pencegahannya hernia inguinal, karena hernia inguinalis bisa diturunkan, anjing dengan hernia ini tidak boleh dibiarkan. Mungkin ini catatan pentingnya. Nah, sekarang kita melanjut kepada hernia diafragmatika. Hernia diafragmatika atau sering disingkat HD adalah kerusakan atau ruptur atau robek. Jadi penekannya kerusakan, ruptur atau robek pada diafragma sehingga organ abdomen dapat masuk ke rongga torak. Jadi pemisah antara rongga abdomen dan torak, yaitu diafragma, dia mengalami ruptur. Kemudian organ-organ di abdomen bisa masuk ke dalam torak. Ini disebut dengan hernia diafragmatika. Kita lihat diafragma dulu. Apa sih diafragma? Ini adalah anatomi diafragma. Ini diafragma kita lihat dari permukaan perut. Kemudian yang B ini adalah diafragma kita lihat dari permukaan torak. Ini adalah sternum, ini lumbal di atas, kemudian ini sternum, yang ini lumbal. Jadi diafragma adalah musculotendinous. Jadi musculo, otot, tendinous, tendon. Memisahkan organ abdominal dan torak, membantu ventilasi. Kemudian terdiri dari tendon sentral yang kuat 21%. Yang ini, tendon sentral yang kuat, yang putih ini 21%. Tendon berbentuk huruf Y dengan lengan Y memanjang ke punggung. Ini tendon ini berbentuk Y memanjang ke punggung. Ini untuk Y memanjang ke punggung, memanjang ke lumbalnya.
Nah, tendon sentral dikelilingi oleh otot diafragma, sternal, kostal, dan lumbar. Jadi ini tendon sentral berbentuk huruf Y ini dikelilingi oleh otot diafragma, yang ini adalah sentra, apa namanya, pas sternum, yang di sternum, kemudian ini kostal yang dengan koste, kemudian ini yang lumbar, pas lumbar, jadi bagian lumbar yang dengan lumbar. Yang ini sternumnya, ini kostalnya, yang di sini lumbar. Kemudian hernia diafragmatika ada dua. Itu satu, kebanyakan hernia diafragma pada anjing dan kucing disebabkan oleh trauma, khususnya kecelakaan kendaraan bermotor atau terjatuh dari tempat yang tinggi. Jadi hernia diafragmatika, traumatika atau pleuroperitoneal hernia itu disebut. Kemudian yang kedua, ada hernia yang umum pada anjing juga terjadi akibat daripada turunan ini, yaitu peritoneal diafragmatika, diafragmatic hernia atau hernia kongenital yang diturunkan. Tapi ini biasanya lebih jarang terjadi, biasanya hewannya sudah mati duluan. Seperti ini hernia pada kucing, ini diafragmanya sobek, kemudian ini ada usus masuk dan hati masuk ke organ ke kapum torak. Begitu juga pada anjing, ini hernianya sobek, kemudian setelah sobek, ini usus, kemudian hati itu biasanya masuk ke rongga torak. Ini disebut dengan hernia diafragmatika. Nah, kejadian hernia diafragmatika, satu, hernia diafragmatika bawaan atau kongenital, kemudian hernia diafragmatika yang didapat karena trauma. Nah, hernia diafragmatika tidak berkembang sepenuhnya, jadi hernia diafragmatika bawaan, diafragma tidak berkembang sepenuhnya saat masih berada di dalam kandungan, terjadi hubungan antara peritoneum dan perikardium. Bisa dibayangkan, masih dalam proses di kandungan itu, diafragma tidak berkembang, tetapi ada hubungan antara peritoneum, lapisan abdomen, dengan perikardium, lapisan jantung, dia berhubungan. Kondisi ini menyebabkan organ dalam perut bergerak ke rongga dada dan menempati ruang di mana organ paru seharusnya berkembang. Bisa dibayangkan gejala klinis, kemudian apa yang terjadi dengan hernia kongenital seperti ini. Sehingga ini disebut dengan hernia peritoneum perikardial diafragmatik hernia, karena dari awal sudah ada hubungan antara peritoneum dan perikardial. Kelainan ini disebabkan oleh genetik atau kromosom, kemudian biasa karena paparan kimia, dan karena lingkung sekitarnya, karena induk kurang asup nutrisi saat bunting, bisa juga menyebabkan hernia diafragmatika kongenital. Hernia diafragmatika yang didapat atau trauma, cedera akibat benda tumpul atau tusukan, kondisi ini mengakibatkan kerusakan diafragma, jadi karena ada benturan keras, dan menyebabkan masuknya organ dalam perut ke rongga dada. Ini disebut dengan hernia diafragma pleuroperitoneal atau pleuroperitoneal diafragmatic hernia. Karena cedera benda tumpul akibat kecelakaan, terjatuh atau mengalami benturan keras di daerah dada dan perut, karena ada operasi di bagian dada dan perut juga bisa. Jadi kita lihat dulu pleura. Ini karena hernia diafragmatika sangat berhubungan dengan pleura. Pleura itu ada dua. Yang ini adalah parietal pleura, jadi lapisan paru yang bersentuhan langsung dengan dinding torak, yang bagian dalamnya yang bersentuhan dengan paru-paru, yaitu disebut dengan parietal, disebut dengan visceral pleura atau pulmonary pleura. Hernia diafragmatika yang traumatik gimana bisa terjadi? Jadi pecah atau robeknya area diafragma saat benturan tergantung posisi hewan saat berbenturan. Jadi area tendinius lebih kuat yang 21% tadi dibandingkan dengan daerah area otot, kostal, lumbar, dan sena. Jadi area tendinius ini lebih kuat. Biasanya yang robek adalah area otot yang di sini, baik di sternal, kostal, maupun lumbar. Biasanya yang di sternal dan kostal yang lebih banyak. Robekan biasanya terjadi sepanjang radial atau pada tulang rusuk dengan robekan melingkar seperti ini. Bisa robekannya seperti ini, bisa ini, bisa berbentuk L. Jadi robekannya biasanya lebih banyak di daerah musculus
yang ini. Nah, bagaimana etiologi dan patofisiologi hernia? Hernia traumatika diaframatik hernia atau disebut dengan pleuroperitoneal hernia. Jadi di awal dengan benturan kecelakaan kendaraan motor atau terjatuh dari tempat yang tinggi terjadi benturan yang keras, kemudian tiba-tiba terjadi peningkatan tekanan intraperitoneal, intraperitoneal terjadi tekanan, tekanan pada dinding abdominal ini akan menekan paru-paru sangat keras sehingga paru-paru menjadi mengkerut. Jadi gradien tekanan pleuroperitoneal yang sangat besar. Jadi pleuroperitoneal, pleuro lapisannya paru-paru, peritoneal jadi dinding perut. Jadi diafragma sobek di bagian yang terlemah. Kemudian lokasi dan ukuran tergantung dari posisi hewan dan posisi organ visceralnya. Jadi robeknya bisa biasanya di bagian ventral dan kostal itu. Gejala klinis utama daripada hernia diafragmatika yang traumatik itu biasanya adalah sesak napas dan tipe pernapasannya abdominal. Jadi tetapi kalau yang kronis sudah mengalami gejala yang berhubungan dengan sirkulasi dan respirasi. Kemudian hernia diafragmatika yang diturunkan kongenital atau disebut dengan peritoneo-perikardial diafragmatika. Terjadi karena adanya hubungan yang bersifat bawaan diturunkan antara abdominal peritoneum dengan perikardial. Jadi sehingga sering juga disebut dengan perikardial diafragmatik hernia atau kongenital diafragmatik hernia karena dia dari awal sudah terjadi hubungan antara peritoneum dan perikardial sehingga organ abdominal masuk ke rongga torak. Jarang didiagnosis karena terlahir biasanya sudah mati atau mati segera setelah lahir itu biasanya. Kalaupun ada biasanya disertai dengan gangguan-gangguan seperti ventrikula septal mengalami gangguan stenosis aorta dan lain sebagainya. Jadi gangguan respirasi dan sirkulasi terutama di jantung. Nah, gejala hernia diafragmatika, gejala utama hernia diafragmatika adalah gangguan pernapasan yaitu kesulitan bernapas. Dan biasanya pada saat awal ini tidak terdeteksi biasanya. Pola pernapasan yang cepat dan dangkal pernapasannya abdominal. Pada hernia diafragmatika bawaan disebabkan oleh jaringan paru yang tidak berkembang sempurna. Karena ada hubungan tadi tempatnya paru-paru berkembang ditempati oleh organ-organ abdominal. Pada hernia diafragma didapat disebabkan oleh otot diafragma yang tidak berfungsi. Karena robek itu yang keras karena tekanan dan benturan. Nah, rendahnya asupan oksigen dapat memicu gejala-gejala lainnya. Jadi gejala utamanya adalah di respirasi. Jadi rendahnya oksigen, denyut jantungnya akan menjadi cepat untuk mensuplai oksigen, napasnya cepat, warna mukosa kulit akan membiru. Perut akan terasa kosong ketika dilakukan perabaan. Ini juga khas pada hernia diafragmatika. Ada juga gejala klinis yang berhubung dengan hati dan penyakit pencernaan seperti muntah dan anoreksia kalau sudah terjadi lama. Nah, diagnosa hernia diafragmatika yaitu satu dengan lakukan signalement, anamnesa, kemudian melakukan palpasi. Palpasinya apa? Palpasinya bukan untuk melakukan palpasi gerbang, isi, dan juga cincinnya, tapi melakukan perabaan dan menekan bagian tubuh untuk memeriksa kondisi perut. Karena biasanya kondisi perut biasanya kosong. Pasien dengan hernia diafragmatika memiliki kondisi perut yang tidak terasa penuh ketika ditekan karena organ perut masuk ke rongga dada. Jadi palpasi tujuannya untuk itu. Kemudian melakukan perkusi yaitu mengetuk permukaan perut dengan jari tangan untuk memeriksa kondisi organ perut bagian dalam. Kemudian melakukan auskultasi, biasanya memeriksa bising usus menggunakan stetoskop untuk meriksa apakah suara bising usus ini terdengar di area torak. Jadi bising usus biasanya terdengar yang mestinya di abdomen, sekarang terdengar di area torak. Kemudian suara respirasi, suara denyut jantung biasanya terdam dia, masuk ke dalam, tertutupi. Kemudian dilakukan rongsen rongga dada biasanya dan rongga perut. Rongsen rongga dada ini gunanya untuk memeriksa dan mendeteksi kelainan yang mungkin terjadi pada paru, diafragma, dan organ dalam. Jadi rongsennya gunanya untuk melihat ada
gangguan di diafragma, karena hernia diafragmatika intinya adalah robeknya atau ada saluran di diafragma. Kemudian kita melihat organ-organ yang berpindah. Kemudian USG untuk menghasilkan gambar kondisi rongga perut dan dada. Jadi untuk melanjutkan diagnosa tetap dengan rongsen, kemudian dilanjutkan dengan USG. Analisis darah biasanya bisa juga digunakan sebagai tambahan. Kemudian diagnosa pasti hernia diafragmatika seperti tadi, biasanya dengan membuat radiografi. Jadi terutama hernia diafragmatika pleuroperitoneal ini, diagnosa definitifnya harus dilakukan pemeriksaan minimal dengan radiografi atau ultrasonografi. Dengan radiografi akan kita amati adalah hilangnya garis diafragma dan bayang hitam pada jantung. Jadi hilangnya garis diafragma ini. Jadi hilangnya garis diafragma ini yang menjadi khas yang harus kita amati, harus kita lihat pada hernia diafragmatika. Rongga abdomen yang nampak lebih besar dan tipis, kemudian ada lub usus, hati, pankreas, biasanya lub usus ini yang khas, yang masuk ke dalam rongga torak. Kemudian ada sesak napas, terjadi pernapasan abdominal. Seperti ini juga, ini anjing kucing jantan mix 6 bulan, jadi punggungnya cekung ke atas, kemudian mengalami kupsi seperti ini, kemudian bagian pleng terlihat kosong seperti panah ini. Kemudian pemeriksaan rongsen menunjukkan bahwa batas diafragma sudah terlihat tidak terlihat dan posisi organ-organ bagian abdomen nampak berubah, yaitu masuk ke rongga torak sehingga menyebabkan marginasi menjadi tidak jelas. Jadi sudah tidak jelas, sudah masuk ke rongga torak. Jadi radiografi daerah torak pada kesan ventrodorsal jantung, jadi ini ventrodorsal, ya ini lateral, masih dapat dilihat meskipun marginasi antara batas torak dan abdomen sudah tidak jelas. Pada kesan lateral, organ rongga torak sudah tidak bisa dibedakan dengan organ abdominal. Ini sudah menjadi satu. Selanjutnya, diagnosa pasti ini dengan ini kucing 1,9 kg. Pandangan ventrodorsal torak menunjukkan hilangnya diafragma kiri dan peningkatan opasitas jaring lunak di lobus paru kiri. Seperti ini. Jadi diafragma sudah terjelas. Kemudian gambar B, tampilan lateral torak menunjukkan bahwa opasiti di rongga torak ke caudo dorsal. Peningkatan opasiti di rongga torak. Ini juga seperti itu, jadi yang kita lihat ini adalah batas diafragma sudah tidak jelas. Jadi gelung diafragma sudah tidak jelas, saluran usus berisi udara, herniasi ke dalam rongga torak. Jadi sudah masuk ke rongga torak. Ini juga radiografi pada kucing 1,7 kg. Jadi pandangan dorso ventral dari torak presentasi awalnya, kemudian ini adalah tampilan lateral menunjukkan pneumotorak. Ini sudah terlihat adanya peningkatan opasiki jaring lunak di bidang paru. Jadi sudah menyatu antara abdominal dengan torak. Jadi intinya untuk pemeriksaan X-ray kita lihat satu adalah diafragmanya sudah tidak jelas, kemudian isinya sudah berpindah dari rongga abdominal ke rongga torak. Dan pemeriksaan X-ray yang tadi itu secara normal, jadi pemeriksaan X-ray kasus hernia diafragmatika bisa dilakukan dengan menambahkan kontras positif, yaitu dengan barium. Biasanya menggunakan barium 25-30%, diberikan secara oral 5-10 ml per 0,4 kg berat badan. Dapat juga diberikan bahan kontras positif yang larut dalam air diinjeksikan intraperitoneal sebanyak 1,1 mg per kilogram berat badan, hewan digulung-gulungkan dari satu sisi ke sisi lainnya, atau pelvis diangkat ke atas, setelah itu dilakukan pengambilan gambar X-ray. Jadi penambahan bahan kontras. Jadi posisi hewan saat pengambilan X-ray sudah biasa standar adalah ventrodorsal, dorsoventral, dan lateral, baik lateral kiri maupun lateral kanan. Ini setelah menggunakan kontras dengan barium, hari kelima sudah masuk, sudah sangat jelas. Nah, dengan pemeriksaan ultrasonografi yang kita lihat pada hernia diafragmatika, yang ini yang paling kita harus cari, yang harus ada adalah
hilangnya garis diafragma dan diafragma tidak utuh seperti ini. Kemudian selanjutnya kita lihat isinya torak, biasanya ada organ lambung, limpa, hati, usus, atau organ abdominal lainnya berada di torak. Kemudian isi abdominal bisanya kita lihat kosong karena sudah berpindah. Jadi prinsipnya melihat ultrasonografinya seperti itu. Ini adalah kucing jantan mix Didi 6 bulan, hernia diafragmatika setelah dibuka ini. Ini adalah perpindahan sebagian besar usus dan sebagian hati ke dalam rongga torak. Juga terdapat lesi sianosis pada bagian usus. Jadi tanda panah ini sudah sebagian besar pindah ke rongga torak. Kemudian yang ini ada akumulasi cairan, ada sudah pneumonia, kemudian ada kongesti pada jantung dan pembuluh darahnya. Nah, kemudian ini ada apa? Pendarahan. Kemudian ini yang jelas terlihat adalah diafragma tidak utuh seperti ini. Jadi robek diafragmanya. Ini adalah apa? Tendonnya, ini diafragma, ini lumbalnya, ini diafragma bagian ventral dan kostal yang robek. Karena memang otot-otot itulah yang lemah di diafragma. Nah, teknik operasi hernia diafragmatika yang perlu diperhatikan di sini adalah setelah induksi anestesi, penyisipan tabung endotracheal tube menjadi suatu keharusan yang untuk memungkinkan pemeraan anestesi gas dan ventilasi terkontrol dengan baik, ekspansi paru-paru yang memadai dan oksigen yang baik. Karena biasanya pada kasus hernia diafragmatika hewannya sudah mengalami gangguan respirasi dan sirkulasi. Pertama dibuat insi pada daerah ventral midline abdominal, jadi melakukan laparotomi. Dilakukan laparotomi, jadi pembedahannya di daerah abdominal. Kemudian jika diperlukan perluasan, dilakukan tambahan insisi ke kranial melalui sternum untuk menemukan cincin hernia. Karena cincin hernianya adalah di diafragma, artinya di depan dia. Dikembalikan organ abdominal. Setelah ditemukan cincinnya, diusahakan abdominal dikembalikan dalam rongga abdominal. Bila perlu, lubang robek diafragma dapat diperbesar untuk mengembalikan organ-organ abdominal ke tempatnya. Bila terjadi perlekatan organ pada dinding torak, segera dilakukan pemisahan dan hindari terjadinya perdarahan. Seperti tadi, jadi hernianya bisa dikembalikan, kemudian atau melama desi dipreparir lagi. Pada hernia yang kronis dilakukan pembersihan pada dinding diafragma sebelum dilakukan penutup. Jadi diafragmanya itu sudah mengalami jaring ikat dan sisa trik, jadi melakukan pembersihan kemudian dibuat luka baru biar mau menutup kembali setelah dijarit. Dilakukan penutup pada diafragma dengan jaritan menerus. Kemudian apabila diafragma terpisah dengan tulang rusuk seperti tadi, contoh yang dibedah itu, dilakukan penjahitan secara menerus antara diafragma dan tulang rusuk untuk menambah kekuatan diafragma. Jadi otot-otot diafragma biar lebih kuat diikatkan dia ke tulang rusuknya. Dikeluarkan udara, ini yang penting adalah dikeluarkan udara dari rongga torak pada saat dilakukan penutupan atau dapat digunakan chest tube untuk mengeluarkan udara. Jadi pada saat dilakukan penutupan terakhir. Jadi untuk mempertahankan tekanan negatif pada rongga torak. Mungkin ini hal yang penting harus diperhatikan. Kemudian dilakukan perbaikan pada organ abdominal, dilakukan penutupan rongga abdominal. Jadi ini dibuat insi pada daerah ventral midline abdominal atau laparotomi, kemudian bisa diperluas untuk menemukan gerbang lubang hernianya di diafragma. Kemudian dikembalikan ini organ-organ visceral dikembalikan, ditarik kembali, kemudian diposisikan. Kalau memang tidak bisa melengket di preparir, kemudian cincin hernia dipreparir, dibersihkan, kemudian baru dilakukan penutupan. Kemudian dilakukan penutupan ini dengan cincin hernia, kemudian hernianya ini dijaritkan seperti ini dengan tulang rusuk, biar kuat otot-otot yang robek di sini. Kemudian yang penting tadi adalah untuk mempertahankan tekanan negatif pada rongga torak dengan cara membuatkan pipa saluran kepada rongga torak seperti ini. Ini pada kucing, yaitu 1, 2, 3 ini adalah mengalami rutub pada hernia. Ini hernianya robek,
ini hernianya, kemudian ini sudah digarit, ini isinya sudah dikeluarkan, dikembalikan, kemudian ini ditutup seperti ini. Ini pada kasus hernia pada kucing. Ini hernia diafragmatika pada kucing juga. Ini hernianya ini robek. Ini cincin hernianya sudah mengalami sisa trik, jadi ada ikat. Ini dipreparit, kemudian disatukan seperti yang tadi. Nah, ini saya sampaikan adalah hernia diafragmatika pada kucing. Ini dilakukan survei, jadi penelitian pada 15 ekor kucing. Hernia diafragmatika ini lebih banyak terjadi pada daerah ventral. Jadi seperti tadi, jadi pada otot bagian sternumnya, baik di ventral, di sternum maupun kostal. Jadi ventral kanan maupun ventral kiri. Kemudian dari segi isi hernianya, lebih banyak isinya adalah usus dan hati, walaupun ada juga lambung, kemudian adanya limpa. Ini adalah kejadian hernia diafragmatika pada kucing, dan biasanya ini adalah kalau sudah lebih awal dilakukan penanganan, tingkat kesembuhan, tingkat keberhasilannya adalah jauh lebih baik. Dari 15 ekor anjing yang dilakukan, hanya 4 yang tidak berhasil. Jadi penanganan hernia diafragmatika itu satu dengan perawatan, dua dengan operasi. Perawatannya kenapa? Hernia diafragmatika dengan kondisi yang sangat lemah biasanya. Jadi sudah lewat, jadi harus dilakukan perawatan dulu. Perawatan dengan bantuan mesin pengganti jantung dan paru-paru untuk menyalurkan oksigen ke dalam aliran darah dan memompa darah ke tubuh. Jadi begitu hernia diafragmatika dengan kondisi yang sudah cukup baik dan stabil, baru bisa dilakukan operasi. Jadi lambung, hati, usus, dan organ dalam perut lainnya akan dipindahkan dari rongga dada kembali ke rongga perut, kemudian lubang pada diafragma akan dilakukan penutup. Jadi prinsip operasi semua hernia adalah satu, kita menutup lubang, kemudian mengembalikan organnya. Prinsip penanganan hernia diafragmatika itu yang seperti saya sampaikan tadi, kembalikan organnya. Jadi mengembalikan organ abdominal yang pindah ke rongga torak, kemudian lubang atau robekannya ditutup, diafragma tadi ya ditutup. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan, obat biusnya harus tepat karena ini berkaitan dengan respirasi dan sirkulasi. Kemudian alat penunjang pernapasan harus dipasang. Kemudian teknik operasinya harus benar dan hati-hati seperti tadi. Dan pengembalian tekanan negatif ini yang perlu diperhatikan. Kemudian perawatan post operasinya. Saya sampaikan sedikit pengembalian tekanan negatif. Ada caranya, satu, selang pada jahitan terakhir. Jadi dipasang selang pada jahitan terakhir. Jadi pada teknik operasi hernia diafragmatika itu pada jahitan terakhir dipasang selang. Jadi pasang selang steril, masuk ke rongga torak pada jari intan lain, kemudian masuk ke bawah berisi air, kemudian yang ini di bawah berisi air, di bawah meja, pengambilan tekanan negatif rongga torak dilakukan dengan pengembalian, maksudnya pengembalian tekanan negatif rongga torak dilakukan dengan memompa oksigen ke paru-paru sehingga mengembang dan memenuhi rongga torak, dikombinasikan dengan mengeluarkan udara yang berada di rongga torak dengan memasukkan selang yang salah satu ujungnya dihubungkan dengan tabung yang telah berisi air seperti ini. Ini ke pasiennya, kemudian ini dihubungkan bisa 1, 2, atau 3 tabung. Pastikan udara di rongga torak pindah ke dalam air seperti ini. Tutup jahitan terakhir bersamaan dengan dikeluarkan selang. Jadi jahitan terakhir setelah dipompa, kemudian pastikan udara sudah masuk di sini, kemudian tutup jahitan terakhir bersamaan dengan dilepasnya selang ini untuk mempertahankan tekanan negatif. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara melakukan fungsi torak dengan menggunakan spade seperti ini, manual seperti ini. Tusuk secara tidak langsung rongga torak dengan spade 50 mili dengan jarum kecil untuk mengambil udara di dalamnya. Tuh dengan jarum-jarum kupu-kupu dipasang di sini, kemudian ditarik dengan jarum. Jadi untuk mengembalikan tekanan negatifnya. Kemudian terakhir ini mungkin saya sampaikan sedikit tentang water seal drainase. Ini hal yang penting dalam melakukan pembedahan torak atau pembedahan hernia diafragmatika.
melakukan penanganan hernia diafragmatika adalah suatu sistem drainase yang menggunakan water seal untuk mengalirkan udara atau cairan dari kapum pleura longa pleura, jadi untuk mempertahankan tekanan negatif longa pleura. Jadi tujuannya adalah mengalirkan atau drainase udara atau cairan dari rongga pleura untuk mempertahankan tekanan negatif rongga torak. Di dalam keadaan normal, rongga pleura memiliki tekanan negatif dan hanya terisi sedikit cairan pleura. Jadi dengan melakukan water seal drainase. Dan sekarang sudah ada yang suction yang bersifat otomatis, yang kontinu. Jadi dengan mesin otomatis yang prinsipnya adalah sama dengan seperti ini. Bisa satu tabung, dua tabung, atau tiga tabung. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit membantu. Jadi ini hanya penyegaran saja. Mudah-mudahan bisa membantu dalam penanganan kasus-kasus hernia. Karena kasus hernia banyak sekali jumlahnya. Saya kembalikan waktunya kepada Dr. Fidi. Terima kasih. Salah kata atau salah ucap sedikit, mohon dimaafkan. Saya kembalikan waktunya kepada Dr. Widi. Baik, terima kasih Dr. Ngurah. Cukup kompleks pemaparannya, mulai dari definisi hernia yang sudah sangat banyak sekali ya dok, cukup detail gitu ya. Jadi dengan hernia tadi berdasarkan lokasi, kemudian bagaimana perolehannya, ini cukup menarik sekali, sekaligus diberikan teknik penanganannya. Dipersilahkan kepada mahasiswa PPDH maupun kolega dokter hewan yang mengikuti kegiatan ini untuk menyampaikan pertanyaan atau berdiskusi dengan dokter Ngurah melalui live chat. Kalau di klinik FKH Udayana, kasusnya lebih banyak ke apa dok? Diafragma yang tipe apa dok? Oh, lebih banyak yang itu yang di depan. Ya, lebih banyak yang itu hernianya yang inguinalis dan umbilikalis itu yang lebih banyak. Kalau hernia diafragma mungkin tidak terlalu banyak, jarang dia. Baik dok. Dokter ini sudah ada pertanyaan dari Reza Pratama. Okay. Apakah ada alasan tertentu terkait dengan beberapa anjing yang memiliki prevalensi kejadian hernia seperti pada packing atau untuk hernia genetik atau basenji dengan kejadian hernia umbilical? Maksudnya gimana itu ya? Alasan tertentu terkait dengan ini, beberapa anjing yang memiliki prevalensi. Ini alasan biasanya anjing ini, itu apa? Ya maksudnya, kalau dari segi itu umumnya anjing packing itu seperti tadi yang saya sampaikan biasanya lebih banyak terjadi hernia akibat genetik, jadi sudah turunannya, jadi sudah rasnya biasanya sering umum terjadi pada anjing packing seperti itu. Karena hernia itu kan ada dua, ada hernia kongenital, ada hernia karena dapatan. Jadi dalam mendiagnosa kita harus tanyakan itu, ini hernianya kapan terjadi, dari waktu lahir atau setelah ada kejadian atau trauma. Biasanya anjing-anjing jenis packing itu biasanya sering terjadi hernia karena genetik. Berarti dia biasanya setelah lahir biasanya ada benjolan kecil sedikit, tambah besar, seperti itu. Jadi kalau dari segi penanganannya, konsep penanganan hernia itu adalah secara umum sama saja seperti itu. Mungkin itu maksudnya. Ya, baik. Mungkin sepertinya ini terkait atau ada yang lain. Predisposisi ya, dok ya. Predisposisi pada breed tertentu, anjing breed tertentu yang memiliki kecenderungan untuk mengalami hernia umbilikalis. Betul, betul, betul. Dalam melihat atau mendiagnosa dan penanganan itu harus diperhatikan. Jadi biasanya biar tidak salah diagnosa. Jadi anjing packing biasanya sering terjadi, umum terjadi hernia yang kongenital seperti itu. Baik, kemudian ini dari Aprilia. Izin bertanya dok, Aprilia, izin bertanya, biasanya penyebab hernia umbilikalis pada anjing atau kucing yang muda, yang baru lahir apa dokter? Oh iya, Aprilia ya, penyebab hernia umbilikalis dan inguinalis pada anjing muda itu biasanya kan penyebab, dari segi penyebab kan ada dua itu kayak tadi.
penyebabnya adalah karena kongenital atau karena trauma. Yang kongenital itu biasanya setelah baru lahir itu sudah ada dia benjolan kecil di umbilikus umpamanya. Benjolan kecil yang isinya lemak biasanya kecil sekali dan biasanya tidak diperhatikan oleh pemiliknya. Nah, apalagi ada bulunya lebat tak diperhatikan. Tapi lama-lama dalam pertumbuhannya, hernianya ini lubangnya akan tambah besar. Kemudian mereka bergerak, batuk dan sebagainya. Begitu usus bisa masuk, terjebak dan lain sebagainya. Seperti itu biasanya. Kemudian kalau umpama yang trauma itu bisa jadi karena pernah ada infeksi, kemudian pernah ada sepsis di daerah umbilikal, kemudian karena di umbilikal itu biasanya lebih lemah dibandingkan dengan peritoneum lain, sehingga sedikit aja terjadi trauma dia bisa bocor. Begitu biasanya. Sudah terjawab ya, mudah-mudahan Aprilia. Ya, kemudian dari Muharidil. Selamat siang dokter, ini dari Muharidil BPDH FKH UGM, ingin bertanya bagaimana penanganan kucing yang sudah mengalami hernia karena kelemahan otot, apakah operasi ini menjadi solusi? Oh, kelemahan otot, kucing yang mengalami kelemahan otot, jadi begitu hernia terdiagnosis, jadi definitif dia hernia, penanganan hernianya ini kalau masih kecil biasanya dia bisa kembali dan nutup dengan baik, terutama di umbilikus itu. Kalau umpamanya benjolannya ini tambah besar sedikit, tambah besar, kemudian setelah didiagnosis bahwa terjadi benjolan, kemudian ada lubang, ada isinya, tidak ada lain adalah harus melakukan acara pembedahan. Jadi penanganan hernia ini tidak ada lain adalah pasti harus dilakukan pembedahan. Pembedahannya adalah satu, untuk menutup lubangnya. Yang kedua, mengembalikan organ yang masuk ke dalam lubang itu. Prinsipnya seperti itu. Semakin awal dilakukan, semakin baik biasanya. Mungkin begitu, Muharidil. Oke. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya dari Markus. Selamat sore, dok. Untuk kasus hernia diafragmatika, ini diafragmanya kan robek ya dok, kemudian ya, apakah diafragma yang robek tersebut nantinya akan mengganggu? Oh iya kan jelas. Ya, karena sudah robek. Oh iya, hernia diafragmatika itu kan ada dua, ada yang kongenital dan trauma. Biasanya yang lebih banyak terjadi adalah hernia diafragmatika, trauma. Kalau yang kongenital biasanya sudah begitu lahir mati dia meninggal gitu. Biasanya yang trauma ini kan karena akibat tekanan di rongga abdominal yang keras, karena ada benturan, ketembak atau jatuh dengan dari yang tinggi, begitu diafragmanya robek. Begitu robek diafragma, biasanya pada tahap awal kalau robeknya sedikit atau tidak terlalu besar, ini biasanya tidak terdiagnosis, tidak teramati biasanya begitu, karena dia di dalam, karena kita tidak melihat, jadi dikira sok biasa saja. Biasanya setelah setahun, dua tahun dia akan menimbulkan gejala. Gejalanya apa? Terjadi gangguan respirasi yang utama. Biasanya dia napasnya berat, napasnya abdominal begitu. Kalau tambah parah lagi, organ sudah masuk ke dalam rongga torak akan mengalami gangguan hati, kemudian gangguan darah dan lain sebagainya. Jadi jelas kalau ini diafragmanya sudah robek itu tidak ada lain, harus ditutup diafragmanya sesegera mungkin. Tapi biasanya kasus ini agak terlewati, sering sekali agak terlewati. Dari 15 kasus yang saya sampaikan tadi itu kebanyakan sudah lewat, ada yang setahun, ada yang dua tahun kembali ke klinik. Jadi setahunnya sudah tertabrak, tidak terdiagnosa, dalam pemeliharaannya timbullah gejala sesak napas, napasnya abdominal, kemudian terjadi sianosis dan lain sebagainya, dibawa ke klinik lagi, dilakukan diagnosa lebih cermat, dilakukan radiografi, USG, kemudian terlihatlah dia hernia diafragmatika, seperti itu. Jadi diafragma ini adalah organ yang vital dalam respirasi. Mungkin begitu. Ya, cukup lengkap menjawabnya dokter Ngurah. Kemudian ini dari Marcel. Bagaimana cara membedakan hernia umbilikal yang hanya berisi jaringan lemak dengan tumor mame pada gambaran radiografi, dok?
Gimana? Oh, mohon maaf, coba diulang. Bagaimana, ya, cara, cara membedakan hernia umbilikal yang hanya berisi jaringan lemak dengan tumor mame pada gambaran radiografinya? Oh, dengan tumor ya? Iya, ya. Cara mendiagnosa hernia itu kan dari awal, dari anamnesa, kemudian sinyalemen, kemudian kita melakukan pemeriksaan klinis. Setelah pemeriksaan klinis kita lakukan rongsen radiografi. Nah, dengan radiografi kita definitif. Biasanya hernia sejati seperti ini, hernia sejati yang sudah jelas ini, kita harus melakukan palpasi dengan baik. Jadi kita palpasi hernia itu, pembengkaannya, jadi fluktuasinya dengan tumor sudah jelas dia beda. Kemudian setelah dipalpasi kita raba-raba, kita biasanya ketemu cincin hernianya dari palpasi itu. Kita ketemu, oh ini ada cincinnya. Sangat berbeda deh ya dengan tumor mame. Kalau tumor mame itu jelas adalah jaringan di luar, bukan ada lubang di peritoneum, jadi jaringan lemak maupun jaringan usus yang ada di rongga abdominal akan keluar dia. Pasti ada lubang yang akan teraba. Jadi dari palpasinya saja bisa kita sudah mengarahkan mana yang tumor, mana yang hernia. Kemudian peneguhan diagnosanya dengan melakukan radiografi. Radiografi itu biasanya untuk melihat isi hernia. Jadi isi hernia sudah jelas, apalagi isinya usus dengan radiografi, apalagi radiografi dengan kontras sudah sangat jelas bedanya dengan tumor mame begitu. Mungkin begitu. Ya, jadi tetap harus dikombinasikan dengan pemeriksaan klinis ya dok, dengan palpasi ya. Itu sangat membantu untuk penegakan diagnosa yang lebih tepat. Biasanya hernia-hernia sejati, hernia-hernia abdominal ini, kalau sudah ini, biasanya dengan palpasi saja sudah cukup, karena sudah jelas, sudah paktonomunis dia, ada kantongnya, ada cincinnya, ada isinya. Biasanya isinya ini masih kita meragukan, isinya usus, apa isinya lemak saja, apa karena dari meraba biasanya kita tidak bisa. Tapi tiga komponen hernia yang sejati ini, kalau dari palpasi, biasanya kita sudah bisa jelas paktonomunis. Tapi untuk meneguhkan kembali dari segi isinya terutama, kita biasanya melakukan rongsen. Ya, jadi rongsen membantu kita untuk mengetahui apa isi atau massa yang berada di dalam kantong. Gitu. Ya, terutama isi di dalamnya. Dan peneguhan atau definitif diagnosa, kalau standar SOP-nya adalah harus melakukan radiografi. Ya. Tetapi biasanya dari palpasi saja sudah bisa kita putuskan, terutama di praktek itu, oh ini sudah khas dia hernia, terutama hernia khas yang sejati itu. Terima kasih. Ya, betul. Ya. Ya, kemudian ini untuk Wafa ini mungkin bisa dilengkapi ya pertanyaannya. Oke, saya lanjut saja ke berikutnya. Ini dari Desti Ika. Desti dari itu dari FKH mana ya? Yang mana dok? Marcel tidak ada keterangannya nih dari FKH mana nih? Tidak ada ya. Ya, ini Desti Ika. Ya dok? Ya, kalau yang dari Bali biasanya karena kami sekarang Hari Raya Kuningan. Ini selama mana yang dari Bali nih? Tidak ada yang hadir karena Hari Raya mungkin ada, ini. Ada dok, ada. ada dok, tadi saya lihat di kolom chat ada yang dari PPDH Unut ya, betul. Ini dari Desti dari FKH UGM. Tadi disebutkan salah satu penyebab hernia diafragmatika adalah paparan zat kimia. Paparan zat kimia apa saja ya dok dan bagaimana penanganannya? Jadi jenis zat kimianya. Paparan zat kimia ini yang menyebabkan diduga menyebabkan, walaupun riset yang pasti belum ada. Hernia diafragmatika yang bawaan, yang diturunkan karena gangguan ada toksik atau keracunan pada pertumbuhan daripada janinnya itu. Jadi zat-zat kimia yang bisa meracuni dan mengganggu pertumbuhan. Biasanya tidak saja hernia diafragmatika, dari gangguan yang lain bisa pertumbuhan yang lain juga biasanya terganggu. Baru diduga seperti itu. Jadi gangguan
zat kimia, gangguan bahan kimia yang menyebabkan pertumbuhan hewan dalam kandung itu terganggu. Salah satu yang terganggu ini adalah diafragmanya ini, begitu. Oke, berarti semua bahan kimia yang kemudian menyebabkan paparan pada induk, yang kemudian menyebabkan pertumbuhan gangguan organogenesisnya dari anak ini menjadi terhambat, begitu ya dok? Iya. Berikutnya dari Afwan Gozali, bagaimana mengevaluasi tekanan di rongga toraks sudah negatif dok? Dan bagaimana efek jika tekanan di rongga toraks tidak negatif? Putus-putus. Permisi dokter, saya baca ya, karena terputus ini. Mungkin saya sedikit terlewat. Bagaimana kita bisa mengevaluasi tekanan di rongga torak sudah negatif, dok? Dan bagaimana efek jika tekanan di rongga torak tidak negatif? Oh. Ini dari Bali ya? Oh iya. Oke, jadi secara normal, fisiologi normal itu tekanan di torak itu kan negatif ya secara normal. Ini untuk membantu paru-paru untuk melakukan pernapasan. Jadi tarik, keluar napas. Kalau tekanannya tidak negatif, jadi proses respirasi ini tidak akan berjalan dengan normal. Itu yang penting, karena memang harus negatif ya di dalam di rongga torak itu. Nah, kemudian karena kita melakukan operasi, kita buka ini, tuh dari awal sudah lubang dia diafragmanya, berarti di rongga torak tekanannya sudah tidak negatif, sehingga respirasi dan juga sirkulasi akan sangat berat dia oleh karena tekanannya tidak negatif. Jadi oleh sebab itu dia akan terjadi gangguan respirasi. Jadi dia akan kekurangan oksigen karena dia berat respirasinya. Jadi lebih berat dia menarik udara ke organ-organ respirasinya, begitu juga pada organ sirkulasinya. Jadi oleh sebab itu, untuk menjaga tetap dia tekanannya negatif, begitu ditutup pada tutupan terakhir, jadi tekanan di dalamnya itu kita sedot gitu. Nah, penyedotannya bisa dengan cara manual, bisa dengan cara dengan spite itu, bisa dengan cara menggunakan selang dialiri ke air yang vakum di bawah itu. Jadi begitu ada dipompa dengan respirasi bag itu biar penuh dadanya, kemudian udara akan keluar di selang itu keluar, begitu keluar kemudian di sini kan ada pelumo yang keluar, kemudian kita tarik sehingga tutup langsung sehingga yang di torak tekanannya akan negatif. Jadi begitu tekanannya negatif, napasnya akan menjadi normal. Jadi tidak berat napasnya abdominal lagi gitu. Jadi napasnya akan turako abdominal. Ya. Seperti itu. Oke. Ya, cukup menjawab ya. Berikutnya dari FKH Undana dari Janet ya. Apakah hewan yang pasca dilakukan operasi tidak mau makan? Ya, untuk hewan yang pasca operasi, Dok. Untuk hewan yang pasca operasi kemudian tidak mau makan, apakah hewannya tetap dipaksa makan atau dibiarkan sampai hewannya makan sendiri, Dok? Oh. Perawatan pasca operasinya. Jadi untuk ini hernia, terutama hernia diafragmatika, jadi perawatan pasca operasinya jangan langsung dikasih makan. Jadi jangan langsung dikasih makan yang normal begitu. Biasanya kalau operasinya baik, steril dan dikerjakan dengan baik, jadi tidak terlalu lama dia pasti akan bisa makan dengan baik. Kalau sudah 3 atau 4 hari itu tidak mau makan, itu berarti sudah ada gangguan yang lain. Jadi sudah pasti ada gangguan dia. Kalau tidak ada gangguan dia pasti akan normal makan. Tapi sampai 3 atau 5 hari itu jangan dikasih makan yang penuh. Jangan dikasih makan yang normal, makan yang lembek, dan sedikit demi sedikit seperti itu. Kemudian makannya itu kalau tidak terjadi, tidak mau makan, ini pasti ada gangguan dia. Gangguan fisiologi di hewannya itu. Terus kita lakukan diagnosa lagi. Dan biasanya gangguan makan itu, kalau memang lama tidak terjadi makan, kita harus infus dia dikasih makan secara paksa dari infus gitu. Jadi dikasih nutrisi makanannya dari luar kita. Sampai
kondisi kelemahannya menjadi lebih stabil sehingga dia mau makan kembali. Jadi prinsipnya kalau tidak mau makan harus dipaksa mau makan, tidak mau makan kita harus kasih terapi, treatment dia. Karena nanti kalau lama tidak mau makan dia akan dehidrasi, kekurangan makan, dia malah akan mati hewannya. Mungkin begitu ya. Dokter Pidi. Iya, jadi akan lebih banyak komplikasinya ya dok ya. Maka perawatan pasca operasi ini juga menjadi penentu keberhasilan dari kegiatan operasi yang sudah dilaksanakan. Putus-putus dok, halo? Oh putus-putus ya dok ya? Ya. Ya, saya lanjutkan ya dok pertanyaan berikutnya. Dari Wafa FKHUB. Izin bertanya, bagaimana jika operasi, pasca operasi terjadi dehisensi, dok? Mana apa yang harus dilakukan? Siang, dok. Saya Wapa, PPDH FKHUB. Izin bertanya, bagaimana jika pasca operasi terjadi, apa tuh? Dehisensi, dok. Putus ini, tidak bisa ada dengar. Terjadi dehisensi, pasca operasi terjadi dehisensi. Halo? Ya, pasca operasi terjadi dehisensi, dok. Jika pasca operasi terjadi dehisensi. Dan bagaimana mengatasinya? Ini pada hernia ya, pasca operasinya. Jadi biasanya pada kasus-kasus hernia seperti ini, terutama pada hernia diafragmatika ini, biasanya memang perlu dilakukan apa namanya pasca operasi yang lebih teliti. Lebih teliti kalau hernianya umbilikalis, kemudian hernia inguinalis, kita kasih gurita, begitu pasca operasinya. Kemudian luka jahitannya itu kita harus secara rutin kita buka biar tidak jadi gangguan seperti itu. Kemudian kita perbaiki secepat mungkin, begitu prinsipnya. Ya. Oke, mungkin ini ya. Agak gangguan dia, apa namanya jaringannya ya. Tes 1, 2, 3, kalau suara saya dokter Pidi bisa terdengar. Iya, terdengar dok, terdengar baik dok. Iya, dokter PD ya. Ini saya putus-putus ini. Oh, baik, okay. Mungkin bisa dilanjutkan. Apakah ini pada kasus, ya dok, sebentar, mungkin gangguan, saya coba ya. Untuk. Ya. Tes 1, 2, 3. Oke, dokter apakah sudah bisa mendengar suara saya? Oh, sudah. Tapi mas sudah lebih bagus. Ya, ini dari Rasel Fidelia Sugiono. Apakah pada kasus hernia yang sudah berat, di mana cincinnya sudah sangat lebar, apakah mungkin ototnya mengalami atrofi dan tidak dapat ditutup lagi karena tegangannya terlalu tinggi? Oh, iya. Terima kasih. Kalau sudah berat dalam artian biasanya hernia yang lubang hernianya lebar sekali, jadi tidak bisa dipaksakan lebar begitu. Biasanya ini disebutkan beberapa jurnal menyebutkan bisa kita, intinya begini, hernia itu harus dilakukan penanganan operasi. Penanganan operasinya lubangnya harus ditutup, kemudian organnya harus dikembalikan begitu bagaimanapun caranya. Karena dia tidak normal pada tempatnya, kemudian ada lubang yang tidak normal. Jadi prinsipnya harus ditutup lubangnya, kemudian organ yang masuk ke dalam lubang itu harus dikembalikan. Nah, bagaimana halnya kalau lubangnya besar, menganganya besar? Jadi bisa dilakukan dengan menambahkan grafting atau implant. Jadi implant bisa dengan itu pada slide saya terakhir itu tadi ada yang implant, bisa dengan cara implant. Biasanya ada produk-produk implant yang bahannya dari usus itu, usus kucing, usus babi yang digunakan. Jadi sintetis dia, ditutup dia begitu, kemudian nanti akan tumbuh, kemudian nanti akan nutup dia. Jadi biasanya hernia itu yang lebar ini yang menjadi masalah, kalau dipaksa ditutup begitu, dia akan sering robek lagi.
Jadi kalau tegangannya sangat tinggi dan tidak bisa ditutup, biasanya ditambah dengan grab atau implan begitu. Mungkin begitu, Dokter Fidi. Ya, lanjut ya dok, di pertanyaan berikutnya dari Mauri FKH UGM. Mauri FKH UGM, ya. Ingin bertanya, aspek apa saja yang perlu diperhatikan oleh praktisi untuk mengatakan bahwa hernia umbilikal dapat sembuh sendiri atau perlu tindakan? Ini... Ya, putus-putus suaranya, Dokter ya. Ini. Ya, 1, 2, 3, suara saya gimana? Bagus ya? Ya, iya, bagus ya. Saya mau bertanya, dok, aspek apa saja ya. Yang perlu diperhatikan oleh praktisi untuk mengatakan bahwa hernia umbilikus itu dapat sembuh sendiri atau perlu tindakan? Oh, jadi... aspek praktisi untuk mengatakan bahwa hernia umbilikus itu dapat sembuh sendiri atau perlu tindakan. Nah, hernia umbilikus tadi itu kan ada begini. Jadi hernia umbilikus biasanya dianggap tidak serius karena dia kecil dan biasanya isinya hanya lemak begitu. Biasa kecil diisi lemak. Tetapi kalau dia memang dari awal pengamatannya awal itu tumbuh kecil saja, biasanya didiamkan dulu, biasanya dia tidak akan mengalami perkembangan, pertumbuhan, dan kemudian biasanya dia, kalau isinya lemak saja, dia akan diserap, kemudian dia akan normal lagi lama-lama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ini hernia umbilikalisnya ini tambah besar, ini harus dilakukan operasi. Nah, gimana caranya kita memberikan argumen kepada klien ini dibiarkan atau segera dilakukan operasi? Yaitu dengan cara melakukan diagnosa. Diagnosa tadi kita itu dengan cara melakukan palpasi isinya, kemudian kita lihat lubangnya. Kalau memang jelas sekali lubangnya, kemudian ini lubangnya, kemudian apalagi isinya, itu walaupun isinya lemak saja, apalagi isinya tidak bisa dikembalikan. Kalau kita kembalikan ke dalam, kita dorong itu, dipalpasi, kemudian ada kantongnya, kemudian isinya kita kembalikan. Tidak bisa dikembalikan, kemudian kita palpasi ada lubangnya, cincin hernianya, ini harus dilakukan operasi. Sesegera mungkin, semakin segera dilakukan operasi, semakin bagus. Nah, daripada menunda, biasanya klien itu ditunda-tunda karena dianggap kecil, sepele, hewannya masih normal, apalagi diajak main-main, bisa main, dibiarkan dulu gitu, lama-lama lu tambah besar dia, sudah tambah besar, kita mengerjakannya sulit, biayanya juga lebih mahal, kemudian tingkat kesembuhannya juga lebih sulit seperti itu. Jadi bisa dibuatkan argumentasi seperti itu. Jadi lebih awal dikerjakan, lebih simpel. Seperti yang contoh yang saya sampaikan tadi. Jadi sangat kecil sekali, simpel sekali operasinya. Cuman ini jangan dianggap sepele. Kalau itu tidak dikerjakan, bisa membesar, menganga seperti besar itu. Jadi operasinya juga akan menjadi lebih sulit. Mungkin begitu, Dokter Pidi. Ya. Terima kasih dokter, ya memang kalau terlambat penanganan yang awalnya kecil, kita tidak tahu kadang-kadang isinya apa begitu ya dok ya, yang masuk ke dalam kantong isinya apa. Ya, kalau kita, kalau lebih ya. Meyakinkan untuk mengetahui isinya, seperti tadi definitif diagnosanya harus dilakukan radiografi api atau ultrasonografi. Jadi biasanya sudah jelas ya, oh ini lemak saja. Oh ini usus, oh ini biasanya ada isi apa, lambung atau apalah isinya di dalamnya. Mungkin seperti itu Dokter Widi. Mungkin ya. Waktunya masih ini Dokter Widi ya. Ya dok, mungkin ini ada beberapa lagi dok. Berikutnya, apakah ada kemungkinan setelah dilakukan operasi hernia tersebut timbul kembali dok? Dan bagaimana pencegahannya? Ini dari Novita. Oh bisa timbul kembali. Biasa bisa saja timbul kembali kalau memang penjaritannya itu. Nah satu, kalau cincin hernianya itu tidak dilakukan pembersihan, dibuat luka baru yang secara penuh pada cincinnya. Karena biasanya pada hernia itu, cincin hernia itu kan jaringan sisa trik dia, lubangnya itu. Kalau itu tidak dibuat luka baru, dia akan tidak bisa menyatu, menutup dengan sempurna.
Dan begitu ada lubang kecil lagi, biasanya tempat itu akan tambah besar dia robeknya. Dia akan menjadi kambuh kembali. Oleh sebab itu, hal prinsip yang harus dilakukan dalam melakukan operasi hernia itu adalah satu, menutup lubang hernia itu dengan baik dengan melakukan insisi atau membuat luka pada cincin hernia. Bila perlu jaringan sisa trik ke jaring ikat yang melilingi cincin hernia itu kita buang. Kita buang sempurna sehingga penutupannya menjadi baik dan sempurna. Begitu penutupannya tidak baik dan sempurna itu ada lubang lagi, nanti lama-lama ada batuk, ada tekan dan sebagainya, akan terjadi hernia lagi. Biasanya seperti itu. Jadi ya, prinsip ini harus diperhatikan dengan baik. Daripada kita melakukan operasi ulang, biasanya operasi ulangnya jauh lebih ribet daripada operasi yang pertama. Begitu. Ya betul dok, kalau sudah pernah dioperasi, setelah itu direparasi lagi, ribetnya triple dok. Ya, ribetnya triple tapi nariknya ya, tidak bisa kita double lagi. Oleh sebab betul, itu lebih betul, baik bekerja dengan hati-hati, bekerja dengan ya, baik dengan ini di awal daripada kita bekerja di belakangan lagi. Gitu. Mungkin begitu ya. Dokter Pidi, terima kasih. Ya, ini masih ada dua lagi ya dok. Ya. Ini dari Reza. Untuk kasus hernia pada hewan yang sudah tua, apakah dapat dilakukan prosedur operasi? Kemudian jika bisa dilakukan pada pasien tua, berapa persen dok kemungkinan sembuhnya? Kalau pasien tua, kasusnya pada pasien geriatrik dok. Oh, pasien geriatrik. Pasien geriatrik ya, pasti dia sudah metabolisme dan pertumbuhannya tidak sebagus hewan-hewan yang sedang mengalami pertumbuhan. Ini sudah pasti tingkat kesembuhannya jauh lebih rendah. Kemudian tingkat kesehatannya saat kita melakukan anestesi dan operasi jauh lebih berhati-hati. Begitu. Kalau persentase pastinya tidak bisa saya sebutkan. Yang jelas pasti persentase kesembuhan, persentase risikonya jauh lebih tinggi pada hewan tua. Oleh sebab itu jangan menunggu tua hewannya. Jadi lebih awal kita operasi dulu. Kalau memang terjadi, begitu terjadi umpamanya kalau terjadi tabrak, trauma, kemudian segera dilakukan pembedahan seperti itu. Jadi yang jelas berapa persen keberhasilan dan lain sebagainya, angka pastinya tidak bisa saya sebutkan. Yang pasti hewan lebih tua, terutama geriatrik itu sudah lewat, pasti pertumbuhan jaringannya lebih lambat, kemudian metabolismenya juga tidak sebagus hewan muda, pertumbuhan jaringannya juga tidak sebagus itu, kemudian risiko pada saat operasi terutama anestesinya jauh lebih tinggi dibandingkan dengan hewan-hewan yang masih muda. Mungkin begitu Dr. Widi, PD. Iya. Ini berikutnya dari Aji Sulgofar dari PPDH Unut, Dok. Oh, Aji. Mahasiswanya, Dok. Iya. Iya. Ini terapi cairan yang tepat untuk kasus hernia pada anjing dan kucing, ini mana yang paling baik dok? Atau hernia, mungkin bagaimana gambaran pada hewan besar, hernia pada hewan besar? Oh, pada hewan besar. Ya, terapi cairannya apa dulu dok? Terapi cairannya yang tepat, ya, betul. Ya. Pertanyaan pertama adalah terapi cairan yang tepat, sebaiknya apa untuk hewan kecil? Oh, hewan kecil. Terapi cairan dilakukan apabila memang ada gangguan dehidrasi dan sebagainya. Kalau memang tidak ada gangguan, kalau normal saja tidak perlu dilakukan terapi cair. Jadi terapi cair itu dilakukan dengan standar saja dengan kasus-kasus lain, tidak ada khusus bagi yang hernia. Jadi terapi cairan ini apabila ada indikasi gangguan keseimbangan cairan dan elektrolit. Jadi tidak ada khusus untuk hernia terapi cairannya seperti ini. Jadi standar sama. Kemudian yang kedua, hernia pada hewan besar. Hernia pada hewan besar umumnya pada babi. Pada babi terutama hernia umbilikus. Hernia umbilikus ini umum sekali pada babi dan ini biasanya diturunkan secara genetik. Di samping juga dengan trauma diperparah. Jadi pada babi biasanya didiamkan itu hernianya karena kelihatan jendul sedikit saja. Jadi lama-lama makannya masuk ke sana. Kalau memang babinya tidak parah sekali, tidak akan diobati. Begitu. Biasanya pada babi sering terjadi hernia umbilikus. Seperti gitu. Itu.
Atau juga sering terjadi hernia skrotalis pada babi. Karena apa? Karena saat melakukan kastrasi. Jadi biasanya kastrasi pada anak babi begitu karena tidak dilakukan penjaritan biasanya. Tidak dilakukan penjaritan seperti pada anjing. Biasanya lubang daripada saat kastrasi tidak menutup dengan baik. Mungkin agak lewat dan lain sebagainya. Sering terjadi hernia skrotalis pada babi biasanya. Jadi skrotumnya setelah dikastrasi lu malah tambah besar dia gitu. Jadi ususnya masuk ke sana begitu. Itu yang sering terjadi pada hewan-hewan gitu ya. Besar, terutama babi. Karena di Bali kan banyak babi. Iya dok, betul. Ya. Menarik ini, saya juga baru tahu nih kalau ternyata di babi lebih predisposisinya lebih sering untuk hernia umbilikal dan skrotalis. Skrotalis, ya itu yang paling umum itu terjadi pada babi. Pada babi. Iya. Baik dokter. Kemudian ini yang terakhir dari William, FKH UGM. Salah satu gejala klinis hernia diafragmatika pada kucing terdapat kandungan gas di toraks. Apa yang menyebabkan gas terbentuk, dok? Karena ini kan ususnya masuk ke gini, ususnya masuk ke torak dan ususnya kosong. Ini biasa usus bisa isinya gas dia begitu. Jadi usus gas, karena di pencernaan ini kan ada proses, ya, ada fermentasi, ada apa, biasanya menghasilkan gas. Biasanya, mohon maaf ini, biasanya kan kita atau anjing itu bisa kentut gitu ya, karena ini terjepit dan ini dia diam, ini gasnya di usus, jadi bisa usus mengandung gas begitu dia. Nah, diagnosanya. Kemudian diagnosa, saya tambahkan sedikit, diagnosa hernia diafragmatika itu prinsipnya satu, terjadi kerusakan diafragma, ini harus dicari. Tapi secara klinis palpasi ini tidak mungkin bisa ditemukan. Kecuali dengan cara X-ray atau ultrasonografi. Kalau sudah ketemu kerusakan diafragma, jadi lengkungnya tidak normal, kemudian ada yang terputus, begitu. Ini sudah indikasi hernia diafragma. Kemudian yang kedua, dilanjutkan dengan melihat organ di torak, organ di abdominal, di torak yang mestinya hanya ada paru-paru dan jantung, ini kok ada organ lain begitu. Dan biasanya usus yang umum masuk dengan hati. Usus yang masuk ke sana biasanya lebih banyak kosong dan berisi gas begitu. Mungkin begitu dia. Ya, terima kasih betul, Dr. PD. Ya. Oke. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Pertanyaan yang terakhir tadi dari William FKH UGM. Terima kasih kepada teman-teman PPDH dan juga kolega dokter hewan yang telah bergabung. Mungkin sedikit saya simpulkan dari topik bedah penanganan hernia pada hewan kecil ini. Yang pertama yaitu prinsipnya adalah penanganannya ini lebih cepat lebih baik. Ya, semakin cepat ditangani maka diharapkan tidak terjadi kerusakan yang lebih parah lagi dan tidak terjadi gangguan fisiologis yang lebih parah pada pasien. Kemudian yang kedua, prinsip utama pada penanganan hernia diafragmatika adalah dengan mempertahankan atau mengembalikan tekanan negatif. Ini kunci dari keberhasilan dari penanganan hernia diafragmatika. Tadi sudah disampaikan bahwa ketika tekanan negatif ini tidak diperbaiki, maka yang terjadi adalah gangguan fungsi respirasi dan juga fungsi sirkulasi. Kemudian yang terakhir, monitoring perlu dilakukan terutama pada penanganan hernia diafragmatika. Ini adalah monitoring pada sistem respirasi dan juga sirkulasi. Ya. Jadi tetap harus dipantau agar kondisi dari pasien ini akan semakin bisa dideteksi jika terjadi abnormalitas yang tiba-tiba, gitu. Baik, Dokter Ngurah, sangat menarik sekali ulasannya. Saya sangat berterima kasih Dokter Ngurah memberikan ulasan yang cukup lengkap, lalu kemudian sudah terjawab dari apa yang ditanyakan oleh teman-teman mahasiswa PPDH. Mungkin dari Dokter Ngurah ada yang mau disampaikan, Dok, untuk yang hadir di adik-adik calon dokter hewan muda, jadi
mudah-mudahan di kondisi pandemi ini kita masih bisa melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Jadi mohon dimaklumi, jadi dengan cara daring ini, terima kasih sekali dengan timnya Prof. Denny dan Pak Ulum ini sudah memfasilitasi seperti ini. Jadi ibaratnya kita dipacu dari ulat menjadi kepompong, menjadi kupu-kupu. Dipaksu dengan daring ini. Jadi terutama buat adik mahasiswa, pesan saya di luar ini satu, kesehatan prioritas. Jadi kesehatan harus dijaga, tetapi jangan lupa kita tetap harus belajar dengan baik. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi bekal sedikit sebagai pedoman, sebagai patokan. Ini bukan satu-satunya, ini hanya pemicu, saya hanya memberikan penyegaran. Yang lebih baik adalah adik-adik calon dokter hewan itu jauh harus lebih mampu, lebih pintar, lebih bisa dari saya. Jadi murid yang lebih pintar dan lebih hebat itu adalah keberhasilan guru dan kebahagiaan guru yang utama. Mungkin pesan saya itu lebih kurang, saya mohon terima kasih. Saya pakai pakaian adat Bali karena kami di Bali sekarang sedang hari raya besar Kuningan. Jadi saya kasih latar belakang gong sedikit, jadi mudah-mudahan ini tidak mengganggu tapi memberikan suasana yang agak santai sedikit tapi substansinya bisa dipahami. Terima kasih Dr. Budi, saya mohon maaf lebih kurang. Jadi saya tutup dengan Om Santi-Santi, wassalamualaikum, salam sejahtera, salam sehat, salam Dokter Hewan Indonesia. Terima kasih Dr. Ngurah. Saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah berpartisipasi dan turut berperan aktif di dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Dr. Ngurah menjadi pemicu untuk kita menjadi lebih baik di masa pandemi ini. Mudah-mudahan berkah segala ilmunya. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Widi. Terima kasih Dr. Widi, terima kasih. Ya dok, sama-sama dok.